Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Qala rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah, beliau al ustadz ulinuha dari Maus Cilacap, yang saya hormati dan yang kita harap-harapkan manfaat barokah ilmunya. Yang terhormat Romo Ki Amdan Syakur selaku pengasuh musala Baitur Rasidin, yang saya hormati Romo Ki Haji Imam Turmudi, Romo Ki Muhsanuddin, Romo Ki Muslihin, dan kepada kiai-kiai lainnya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya dan yang kita harap-harapkan manfaat barokah ilmunya. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Desa Sidenagara beserta jajarannya yang saya hormati, Aji Sepuh Kesepuhan Desa Sidenagara yang saya hormati, kepada segenap jajaran panitia PHBI Musala Baitur Rasyidin yang saya hormati, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Simbah Kiai Zuhdi yang ke-35 dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga perkumpulan ini memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dan kebaikan fitini wad dunya hatal akhirah. Kedua kalinya salawat dan salam, salawat dan kita aturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum acara pada malam hari ini dimulai, saya sebagai pembawa acara terlebih dahulu akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Gema wahyu ilahi dan salawat nabi menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat tawasul dan khalmasal. Acara kelima inti uraian hikmah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ulin Nuha dari Maus Cilacap.
Demikianlah susunan acara yang akan berjalan pada malam hari ini. Sebelum acara pada malam hari ini dimulai, marilah kita buka acara yang pertama dengan bacaan Ummul Kitab. Lirillahi wa lisafati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun.